Awan ini guys, jam, ada awan ini. Perjalanan dari Jakarta naik batik. Ini di Malaysia, oke. Nah ini perjalanan menuju hotel yang ada di Malaysia, Kuala Lumpur guys. Intercontinental Kuala Lumpur Hotel. Wow. Ah, mantap guys tuh. Ini ruangannya. Hotel bintang 5 guys. Ya, luar biasa. Kita review dulu guys. Nah, ini tempat mandi. Tempat mandi ini guys ya. Kalau mandi tidur guys ya di sini, sekarang mandi tidur lah. Kacanya besar sekali. Toiletnya kayak gini guys ya. Beda toiletnya. Open, close, wih canggih. Ini tempat mandinya. Keren. Luar biasa. Ini hotel sampai lantai 30 guys. Bertahun sih, saya belum pernah nemu di Jakarta. Oh, nah ini apa ini? Ini produk apa ini? Buat main di sini. Oke, itu apa lagi tuh? Iya, saya ini ada setrika guys. Ini apa ini? Saya nggak ngerti. Di sendalnya. Oke, tutup dulu. Terus ini apa ini? Oh ini buat ngopi. Ini ada teh, kopi, oke. Buka ya. Dengarnya nih guys. Mini bar. Apa ini? Bir juga nih. Bukan. Oke, ini tempat apa ini? Tempat naruh sepatu ini. Luar biasa. Ini ada layar TV gede banget. Oke, ini makan ya. Apa? Tomnya ini. Terus ini apa lagi nih? Tempat duduk guys. Wah, ini ngacak-ngacak di sini bisa guys. Nah, tempat kayak small office gitu guys. Ini lampu ini. Mana caranya lainnya nih guys? Saya nggak ngerti guys. Oke. Nah, terus ini view-nya luar biasa. Sebentar guys. Nah, view-nya bagus sekali guys. Tuh, wih, mantap di Malaysia ini. Kuala Lumpur guys, tuh. Tuh, gedung ini. Mantap ini. Tuh, ada mobil-mobil itu. Tuh, mencakar langit guys. Hotel sampai 30 lantai. Wow. Oke guys, ini kita lagi jalan-jalan di kota Kuala Lumpur melihat gedung-gedung guys. Ini apartemen-apartemen juga kelihatan guys di sini. Nah itu gedung Petronas guys ya, gedung Petronas ya, hiasan Malaysia. Tawar lagi di Malaysia nih, Petronas, Tower Petronas namanya. Oke, mantap. Tower kembar. Ini keren coy. Mantap. Dan kita menikmati lagu daerah yang ada di Malaysia guys. Lalu para pemirsa bisa menikmati video yang terbaik di Malaysia guys. Wow, luar biasa. Oke guys, sekarang ini kita lagi ada di sini guys. Gedung apa namanya mas? Menara Petronas. Menara Petronas itu. Gede banget bro. Jadi kalau datang Malaysia harus ke sini ya untuk melihat ikon ini. Kalau Jakarta itu ikonnya Monas ya. Kalau ini gedung Petronas. Woi keren banget guys. Nah, tuh. Ini temanku tuh. Yang lagi nyuting-nyuting. Ah, tuh. Gimana? Di sini juga ada hotel, guys.
guys, sekarang ini saya lagi di posisi yang bagus banget nih guys ya. Oke, gedung Menara Petronas. Nah, itulah ya. Tuh, di belakang itu. Kembar kan? Nah, kembar guys. Nah, ini orang-orang tuh ada temanku juga di sana. Keren banget guys. Wisatawan-wisatawan. Ada yang buka jasa foto juga nih guys. Mantap. Nah, ini sebenarnya gedung semua nih guys. Makanya jadi ikonnya kan ini nih, gedung yang kembar ini. Nah, itu. Mantap kan? Mana lagi tadi? Guys, ini burung apa ini? Tuh, di sini burung berkeliaran guys. Mantap ya. Kayak suara gagak ini. Suara gagak nih guys. Wah, ada yang kasih makan gitu. Mantap guys. Okay, back to hotel. Okay guys, sekarang kita mau siap-siap ke Genting, mau jalan-jalan. Agendanya hari ini jalan-jalan. Okay. Oh, teman-teman dari Indo, dari India, ada semua guys. Kita lagi nunggu jemputan dulu nih guys. Okay. Okay, selanjutnya kita naik mobil dulu. Okay, sekarang naik bus guys ya, bus. Mantap. Okay, pede. Sini aja guys, mantap. Luar biasa mas bro. Destinasi selanjutnya menuju ke Genting, Kuala Lumpur, Malaysia guys. Okay guys, sekarang kita udah sampai di atas nih guys ya. Kita mau naik yang itu tuh. Namanya apa guys? Ya, kereta-kereta gitu. Okay. Nah, antre dulu guys. Tuh, antre dulu. Kita mau naik ini, keliling-keliling Malaysia. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Gondala. Okay guys. Oh my god. Mantap, luar biasa. Bro. Gondala, bro. Oh. Okay. Nah, sekarang ini gondala di Kuala Lumpur guys. Okay. Nah, kalau di itu beda. Okay, kita lihat nanti ya.
Wow, kencang juga ini gigi. Loh, berapa ini bisa naik? Tuh di belakang tol, tuh. Nah, ini nih dia lewat lagi nih, guys. Memang harus gitu. Dia suruh masuk tapi enggak benar sih. Makanya tadi jadi kalau mau liburan jangan ada jam, guys ya. Dua jam aja udah nyampe Kuala Lumpur, guys ya. Jadi enggak usah jauh-jauh. Jalan-jalan yang dekat-dekat aja juga bisa, guys. Nah, ini kelihatan nih jalannya. Lagi gondola sekarang, gondolanya beda, ada kacanya di bawahnya. Nah, nice. Oke, sekarang kita udah sampai di Sky Venue Station. Ya, kita makan dulu, guys ya. Lapar ini, guys. Lagi tunggu kawan-kawan juga ya. Tuh, bagi pada selfie tuh. Oke, di sini guys dingin sekali. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke sini memang harus pakai jaket buat kalian yang nggak kuat dingin ya. Gua nggak bawa jaket, guys. Gua pikir ini nggak sedingin ini. Nah, ini Mall Genting namanya, guys ya. Mall Genting di Malaysia. Oke, ini lokasi kasino, guys ya, yang terkenal itu. Oke, sekarang saya mau siap-siap OTW Jakarta, guys. Ini perangkoan saya. Saya nggak mau berribet-ribet, guys. Tidak ada bagasi sama sekali. Saya tidak ada bagasi, cuma bawa ini doang. Sama ini. Pesawatnya yang itu tuh. Cuman tadi sedikit dikerjain, guys. Pas check in, masa saya disuruh buka sepatu, guys. Malah dia nggak periksa lagi sepatu saya. Emang lucu, guys. Lucu memang. Aduh, nggak jelas itu. Tapi kalau dikontenin, lucu juga, guys, tadi. Lucu juga, guys. Kenapa bisa disuruh lepas sepatu? I don't know, guys. Ya sudah, kita berangkat aja daripada ketinggalan.